Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Anis Azira binti Zainuddin dari SMK Methodist. Hari ini saya ingin menceritakan tentang cerita Cinta Sedingin Min. Cerita ini merupakan hasil karya Azura Rashidin dan telah diterbitkan pada tahun 3 Januari 2013. Novel ini telah diterbitkan oleh penulisan Tuyu. Cerita ini mengisahkan tentang seorang gadis yang bernama Chatas Amani yang telah menutup pintu hatinya kepada mana-mana lelaki setelah ditinggalkan oleh kekasih hatinya selama 4 tahun. Namun, segalanya berubah setelah Chatas Amani menemui Halipi di restoran Wan Solo di mana Chatas Amani hampir terjatuh dan diselamatkan oleh Halipi. Namun, bukan perasaan cinta yang muncul di hati si dari restoran tetapi perasaan benci dan sehingga menjadikan mereka musuh. Namun begitu, disebabkan hubungan kekeluargaan di mana ibu Chatas Amani ingin mengawini bapa saudara Halipi telah menyebabkan mereka terpaksa baik. Satu rancangan telah dijalankan oleh nenek Chatas Amani sehingga menyebabkan mereka terlampau baik sehingga di mana ada Halipi, di situlah ada Chatas Amani. Di mana ada Chatas Amani, di situlah ada Halipi. Namun, bahagia yang dikecapi hanya sementara. Kekasih hati Chatas Amani telah pulang semula ke tanah air yang tercinta dan menemui kekasih hatinya. Chatas Amani bingung sama ada dengan cinta lama dan cinta yang baru hadir. Dan Chatas Amani tergamak memilih cinta yang baru hadir. Halipi sungguh terluka apabila perasaannya telah dihina sewenang-wenangnya oleh Chatas Amani. Namun, Halipi bertambah terluka apabila ibunya yang tidak sempat menukar agama semula kerana telah bercerai dengan bapanya beberapa tahun yang dulu telah menyebabkan Halipi bertambah terluka dan membawa diri ke villa Encik Iskandar iaitu bapa saudaranya. Namun kata orang dah jodoh tak ke mana. Chatas Amani juga telah bercuti ke villa tersebut dan mereka telah berjumpa dan akhirnya... Pelajaran yang saya dapat daripada cerita ini ialah kita janganlah bercinta pada zaman sekolah kerana zaman sekolah, cinta pada zaman sekolah tidak semestinya menjadi cinta pada alam perkahwinan. Saya juga dapati bahawa kita janganlah terlebih-lebih nak sesuatu. Apabila kita dapat, kita tinggal. Apabila kita tak dapat, kita cari semula. Pengajaran lain yang saya dapat ialah novel ini juga tidak menceritakan tentang cinta semata-mata. Tapi novel ini sangat bagus untuk remaja kerana penggunaan bahasanya yang sangat dramatis dan tidak menceritakan dan tidak menulis dalam bahasa Melayu sahaja. Novel ini juga menggunakan bahasa dalam bahasa Inggeris. Ayat-ayat ataupun lebih kata dialog dalam novel ini juga sesuai dengan pelajar untuk ditulis di dalam karangan. Saya harap sesiapa yang menonton video saya sekarang ini sudi untuk membaca novel ini dan membeli novel ini di kedai buku berdekatan kerana novel ini sangat sesuai untuk remaja, orang yang berumur dan kanak-kanak.